Bekasi. Ada timan. Oke, amin. Dan sukses selalu buat Buyong Channel. Yeah. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Subscribe karena nggak bayar. Makasih banyak Om. Terima kasih Bang Buyong. Iya Om. Assalamualaikum sobat YouTube dimanapun berada. Kembali lagi bersama Buyong Channel. Hari ini Buyong Channel akan meliput keadaan terkini ALS-151. Yang mengalami laka di Malalak, teman-teman. Inilah kondisi terkini ALS-151. Terjadi laka di kawasan Malalak. Telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Polres Bukit Tinggi. Dikabarkan ini terjadi karena remblong dan mengakibatkan kejadiannya seperti ini, teman-teman. Kondisi terkini ALS-151. Yo mak, parah mak, seorang mak, seorang korban. Oh, lain 5 orang luka-luka. Yang sampai ke Jakarta itu mana? Nggak, yo dari Padang ke Medan. Bodinya remuk.
151. Inilah kondisi terkini pasca dievakuasi di Polres Bukit Tinggi. Sangat disayangkan teman-teman, dan dikabarkan ada satu korban jiwa dalam kejadian insiden ALS 151 di Malala teman-teman. Baik, itu dahsyatnya insiden yang menimpa ALS 151, membuat bodinya miring, ringsek teman-teman. Bang, saya pun juga ngeri, rasa-rasa mau jatuh. Kondisi terkini ALS 151. Yang di Malalak tahu, Pak. Ini kalau dia jatuh nih, kita bisa kegencet nih teman-teman.
Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di lintasan Malala, teman-teman. Dan ini jadi insiden terakhir bagi ALS. Begitu dahsyatnya insiden yang menimpa ALS 151. Membuat kondisi bodi ALS 151 menjadi miring akibat insiden di Malala.